Robert Oppenheimer ni dia seorang ahli fizik, lahir pada tahun 1904 di New York, Amerika Syarikat, berasal daripada keluarga Yahudi Jerman. Tapi ayah dia berhijrah ke Amerika Syarikat dan masa tu ayah dia tak ada apa-apalah. Ayah dia nama Julius Oppenheimer, anak dia Julius Robert Oppenheimer. So ayah dia ni datang dengan sehelai pinggang lah, ke dia tak ada apa-apa. Jadi dia bekerja dekat syarikat industri tekstil. Kemudian dia naik pangkat dan lama-lama dia ambil alih lah apa ni, industri tekstil. So basically masa Oppenheimer lahir tu, dia dah orang kata cukup senang lah sebab ayah dia orang kaya. Jadi Oppenheimer ni dia ada seorang adik. So adik dia nama Frank Oppenheimer. Jadi Oppenheimer ni dia buat degree dekat Harvard, ambil kimia. Kemudian bila dah habis pengajian dia dekat Harvard, dia pergi England. Masa tu dia nak buat doctorate. Mula-mula dia nak buat dekat Cambridge, Ernest Rutherford. Ernest Rutherford ni ahli fizik yang sangat berpengaruh lah. Dia orang yang menemui neutron hingga digelar sebagai bapa nuklear. Masa dia nak sambung dekat bawah Rutherford tu, pensyarah dia masa kat Harvard tu beritahu yang Oppenheimer ni dia memang bagus tapi dia tak begitu cekap buat eksperimen. Dia orang kata cemekap lah, clumsy. Jadi Rutherford rasa tak impress lah dengan Oppenheimer ni. Tapi Oppenheimer tetap pergi juga ke England, mana tahu dia dapat peluang lain kan. Dia tak dapat buat belajar bawah Rutherford. So dia belajar bawah J.J. Thomson. J.J. Thomson ni ahli fizik juga yang menemui elektron. Dia sekejap je, dia belajar bawah Thomson ni sekejap je. Lepas tu dia pergi ke Jerman, dekat University of Göttingen. Dekat University Göttingen tu dia buat doctorate bawah Max Born. Jadi Oppenheimer dia buat bawah Max Born dan dia dapatlah dia punya PhD dia dekat University Göttingen tu. Lepas dah habis belajar, dia balik semula ke US. Dia mengajarlah, dia mengajar kat University Berkeley. So Oppenheimer ni dia seorang yang kurus, seorang yang tinggi, dan ramai kenalan dengan kawan dia melihat Oppenheimer ni orang yang tak sihat tau. Sebab apa? Sebab dia kuat merokok. Kemudian bila dia sangat fokus buat kerja, dia sampai terlupa nak makan. So dia ada penyakit, macam penyakit, dia ada penyakit TB. Lepas tu masa penghujung hidup dia, dia ada kanser sebab merokok kan. Kemudian masa tu Amerika Syarikat dah masuk Perang Dunia Kedua. Okey, maksudnya dia berperang lawan Jerman lah. Maksud dah Perang Dunia Kedua tercetus. Jadi Amerika Syarikat dia bangunkan program untuk buat atomic bomb. Lepas tu lahirlah Project Manhattan. So Project Manhattan ni dia projek berskala besar tau. Dia bukan melibatkan satu tempat, dia melibatkan tiga buah negara, Amerika Syarikat, UK dengan Kanada. Lepas tu kat Amerika tu banyak universiti yang terlibat dan banyak site yang digunakan untuk menjayakan Project Manhattan, iaitu cipta bom. Ada tempat buat reaktor, ada tempat melombong uranium dengan plutonium, ada tempat buat bom. So Oppenheimer ni dia jadi director dekat makmal dekat Los Alamos, tempat yang jauh daripada bandar. Orang tak tahu sebab Project Manhattan ni projek rahsia. Dia punya tugas utama dia adalah memang design buat bom. So buat bom ni dia tak semudah buat bom terus jadi tau. Dia banyak proses dia lah. Kena tahu macam mana, ada research dalam pembelahan nuklear, ada research untuk lombong uranium, macam nak dapatkan uranium, macam nak dapatkan plutonium dan sebagainya. So benda tu kan kerja dia. Kerja dia cuma nak design bom dan macam mana nak jadi bom tu meletup. So dia jadi director kat situ.